Facebook pusat internet terhadap manis dua. Okay, dekat Facebook pusat internet pelajar pemanis dulu ni, kita akan update kita punya kempen lah. Kempen klik dengan bijak. Dia ada macam-macam topik, tapi hari ni saya sentuh pasal tentang maklumat palsu. Saya ringkaskan, kita sekarang mudah sangat terdedah dengan berita-berita media sosial, betul tak? So apa-apa tentang artis ataupun pasal contohnya bencana ni, kita kena sebarkan sesuatu melalui saluran yang betul. Kita tak boleh nak kongsi sewenang-wenangnya. Contohnya macam kes Nilofa hari tu, kita share je, betul tak? So untuk tahu dia betul atau tidak, kita kena guna satu laman web ni. Website ni sekejap eh. Okey, untuk kita semak sesuatu berita tu dia palsu atau tidak, kita kena semak dekat laman web sebenarnya.my. Bila kita dah buka website sebenarnya.my tu, so dekat situ lah kita cari berita apa yang kita nak tahu, dia sahih atau tak sahih. Okey? So bila kat sebenarnya.my dah keluar tu, kalau berita tu betul, so bolehlah kita kongsikan. Okay, sekian itu saja. Terima kasih.